Salah seorang lansia kapanggih tilar dunia dina kaayaan layona geus semu adui di imahna di Kabupaten Cianjur. Korban kapanggih ku tatanggana satutas sababaraha poe teu kaluar imah. Korban kabejakeun ngaran Nur Hasana, salah seorang lansia anu hirup nunggeulis di imahna, warga kampung Pasir Kelapa Desa Peute Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Warga manggihan dirina dina kaayaan geus tilar dunya bari layonna geus semu adui. Korban dirong tilar dunya tilu poe ka tukang upama nilik kana kaayaan layonna anu geus geuneug. Ceuk tetanggana korban samemehna nandangan gering tur kungsi uubar ka puskesmas. Sajeroning kitu dumasar kana katerangan pihak polisi dina awak layon taya tapak naon-naon komodei urut nu ngarogahala. Maka tadi sekitar pukul 15 kami dapat laporan dari warga tentang adanya ditemukannya mayat di dalam rumah. Nah, tentunya kami langsung melakukan cek dan olah TKP bersama-sama dengan dibantu oleh tim inavis dari Polres Cianjur. Sementara itu kami temukan hasilnya memang betul bahwa mayat seorang perempuan berada di dalam rumah dalam keadaan sudah membusuk. Pikeun kepentingan panalungtikan jasad korban saharita dibawa ka ruang jenazah RSUD Sayang Cianjur pikeun di otopsi. Heri Setiawan, Bandung TV.